Inilah headset Bluetooth yang bisa digunakan di merek HP apa saja. Di samping kotaknya ada berwarna biru dan ada keterangan. Bacaannya ada keterangan baterainya. Di belakang ada tulisan berbahasa Cina dan made in Cina, semua berbahasa Cina. Di sampingnya juga berwarna biru dan ada sebuah kode gitu. Barangnya masih disegel dan bagus packingannya. Hailu GT1 Pro ini Rp350.000 saya beli. Barang ini sudah banyak dijual di berbagai online shop. Oke, baiklah, mari langsung saja kita unboxing. Kita buka terlebih dahulu segelnya. Cukup bervariasi. Kalau di online shop dia rata-rata jualnya sekitar 350 sampai 400. Sebelumnya, Hailu GT1 yang biasa hanyalah memiliki kapasitas baterai sekitar 300 mAh. Tapi yang Hailu GT1 Pro ini lebih memiliki baterai yang banyak, yaitu 800 mAh. Dan harganya juga berbeda, yang GT Hailu biasa dan yang GT Hailu yang Pro ini. Jadi ini dalamnya kecil ya. Ada tulisan-tulisan Cina karena dia memang buatannya buatan Cina. Barangnya kecil, mudah buat dikantongin. Jika dipegang tidak melompong seperti berisi gitu dan terasa padat. Terlihat sangat elegan. Penutupnya seperti ada magnet yang begitu tutup langsung klip. Klip langsung dia ada magnetnya. Sini ada tempat untuk mengecas. Lalu ada box lagi yang berwarna hitam. Di sini ada kabel. Kabelnya ini untuk mencharging Hailu-nya.
ada earbud berwarna hitam. Sepertinya ada dua pasang yang berukuran besar dan berukuran kecil. Oke, kemudian langsung saja kita coba pairing ke handphone. Di sini sudah ada Hello GT1 Pro dan handphone. Langsung saja kita keluarkan Bluetooth headsetnya untuk kita gunakan dan kita coba. Pertama, aktifkan Bluetooth di handphone, lalu cari perangkat yang bernama Hello GT1 Pro. Setelah ada, langsung hubungkan. Tinggal klik saja. Jika bacaannya sudah terhubung, maka dia sudah bisa mendengarkan di Bluetooth headsetnya suaranya. Mari kita buka YouTube. Musik sudah tidak kedengaran melalui handphone. Karena suaranya sudah berada di dalam Bluetooth headset. Suaranya bagus dan jernih lagi. Lalu saya coba matikan Bluetooth dan saya hidupkan musiknya. Nah, suaranya berada di handphone kan? Berarti sudah tidak terhubung lagi di headset Bluetooth. Nah, headset Bluetooth ini biasanya langsung terhubung ke handphone terdekat yang Bluetoothnya sudah aktif. Tapi saya coba lagi lah menggunakan membuka Bluetooth-nya dan langsung betul saja langsung terhubung begitu Bluetooth sudah aktif. Langsung kita buka musik dan musik sudah tidak terdengar di HP melainkan sudah terdengar di headset Bluetooth. Oke, setelah saya merasakan penggunaan Hello GT1 Pro ini berkali-kali, saya rasa suaranya cukup bagus dan jernih, enak didengar suaranya. Rekomen sekali dengan harga yang segitu. Mari, selamat mencoba!